Dilaporkan Brigjen Endar Priantoro soal pencopotan jabatan, Ketua KPK Firly Bahuri terancam mundur. Sebetulnya kan KPK nggak boleh, KPK cuma boleh menerima, dia boleh minta, tapi dia nggak boleh mulangin. Itu nanti, itu kan soal administrasi yang dipulangkan, tapi kalau polisi bilang nggak, dia kita tugaskan di situ kok. Itu soalnya tuh. Lain kalau KPK udah mandiri, maka dia bisa bilang kita nggak perlukan lagi seorang tuh. Tetap dalam situasi yang tidak normal, polisi melihat bahwa KPK ini masih perlu diperkuat. Jadi adalah hak Sigit untuk menempatkan orang. Jadi pertama hak untuk menempatkan orang ada pada Sigit. Hak untuk menolak tidak ada pada Firly. Aktivis Muda Indonesia, Kapolri sudah menyatakan bahwasannya Brigjen Endar bertugas kembali di KPK. Yang berdasarkan keterangan yang kami himpun melalui beberapa media. Ya kan? Jadi tetapi keluar surat SK itu, SK yang dikeluarkan oleh KPK pemberhentian secara hormat Brigjen Endar. Ya kan? Harusnya ini tidak boleh terjadi karena kan sudah ada perintah dan tugas resmi dari Polri untuk Brigjen Endar tetap bertugas di sini. Seperti itu. Jadi kita laporkan kode etik yang tidak profesional Ketua KPK. Pengawasan internal untuk mengecek, ya, mengecek ada tidak pelanggaran-pelanggaran yang bersangkutan. Kalau ada pelanggaran, maka memang kewenangan KPK untuk bisa memulangkan orang tersebut kalau melakukan pelanggaran. Tapi kalau yang bersangkutan justru tidak melakukan pelanggaran, justru dia on the track di dalam menjalankan tugasnya, maka ini yang jadi persoalan. Okay. Persoalannya di mana? Persoalannya jangan-jangan justru yang dipulangkan ini orang-orang yang sebenarnya ingin menjalankan tugasnya dengan benar. Ya itu yang dibaca sama Firly, kan Firly membaca ini kan soal penolakan pada Anies, dan demikian juga Jokowi, Jokowi ingin menolak Anies. Jadi satu paket, jadi Firly membaca itu sebagai kasus khusus yang kasuistik aja. Sementara Sigit melihat ini bukan soal kasuistis, tapi hak kami untuk menempatkan orang. Jadi ada dua keadaan di situ. Keadaan pertama yang betul-betul politis, keadaan kedua yang betul-betul profesional. Untuk mengetahui apakah ada sesuatu di balik pemulangan Brigjen Endar, maka Dewas harus membuka tabir ini. Dewas tidak boleh menutup-nutupi atau berpihak kepada sekelompok orang. Karena Dewas adalah Dewan Pengawas yang harus bekerja secara objektif. Karena selama ini kita lihat Dewas ini kadang-kadang bekerja tidak sesuai lagi. Oleh karena itu ini perlu kita kritisi, Pak. Agar dalam perkara ini Dewas harus on the track. Buntut dari pencopotan jabatan Ketua KPK Firly Bahuri dilaporkan oleh Brigjen Endar Priantoro. Seperti diketahui, Firly Bahuri telah memberhentikan Brigjen Endar Priantoro dari jabatannya sebagai Direktur Penyelidikan. Kini Dewas KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Firly selaku Ketua KPK dan Sekretaris Jenderal KPK Cahya Hahareva. Dikutip ayojakarta.com dari YouTube Metro TV pada Jumat 7 April, Dewas rencananya akan meminta klarifikasi Ketua KPK terkait laporan Brigjen Endar Priantoro. Seperti diketahui, Brigjen Endar Priantoro melaporkan Ketua KPK terkait pencopotan jabatannya. Sementara itu, Presiden Joko Widodo telah mengingatkan agar pencopotan jabatan Brigjen Endar Priantoro tidak membuat gaduh publik. Dalam memutasi pegawainya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa setiap instansi memiliki kebijakan dan mekanismenya masing-masing. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit menyampaikan bahwa permasalahan ini sedang diselesaikan oleh Dewas KPK. Lebih lanjut, publik diharapkan dapat menunggu kabar selengkapnya dari Dewas KPK. Kita sudah jawab kemarin bahwa karena ini masalah internal di KPK, ya nanti sedang diselesaikan di Dewas. Ya kita tunggu saja, kata Jenderal Listio Sigit. Kurnia Ramadana selaku peneliti ICW berpendapat jika Dewas KPK mampu membuktikan benar adanya pelanggaran kode etik, maka pemulihan jabatan Brigjen Endar Priantoro harus dilakukan dan Firly Bahuri sebagai Ketua KPK harus mundur.
Kalau dengan kontroversi di KPK selama ini ya, tuntutan kami Firly Bahuri harusnya bisa mundur dari jabatannya sebagai pimpinan KPK karena syarat menjadi pimpinan KPK itu adalah orang yang berintegritas dan dia sudah tidak berintegritas, ujarnya.